Malam tadi Nia dan Ardi menggelar pesta rakyat untuk menghibur seluruh masyarakat Kota Jakarta. Dimulai dengan acara menyantuni sejumlah anak yatim piatu, pesta rakyat yang menjadi puncak rangkaian perayaan pernikahan Nia dan Ardi tadi malam turut dimeriahkan pula dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh dalang Ki Anom Suroto yang membawakan kisah Wisang Geni yang seolah menceritakan perjalanan baru Ardi dan Nia dalam membuka lembaran hidup sebagai pasangan suami istri. Seperti inilah suasana pesta rakyat memperingati puncak pesta pernikahan Nia dan Ardi yang banyak menyedot perhatian sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan termasuk wisatawan asal Australia seperti berikut ini. Kami sangkan Mas, boleh dibuka, Mas. Buka dulu, Mas. Permisi, Mas. Buka dulu, Mas. Mas, hormat saya Bapak Ibu yang sangat kebetulan mendapatkan posisi tempat duduk adalah doa dan kasih sayangnya. Insya Allah doanya anak yatim akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seberapa dan ini terlahir terus dari lubuk hati yang paling dalam. Kami tidak mengharap apa-apa kecuali doa kalian. Terima kasih. Bersyukur banget sih bisa diundang kayak gini. Tapi ya mudah-mudahan ada balasannya aja deh buat Kania. Dengan segala hormat kehadapan Bapak Haji Abu Rizal Bakri untuk berkenan berdiri sekaligus sebagai tanda besar pergelaran wayang kulit semalam suntuk akan ditandai penyerahan tokoh wayang Raden Wisang Geni, didukung sepenuhnya oleh pengerawet lengkap dari Abdi, dan pada malam hari ini tampil penuh khusus untuk penggemar wayang kulit di Jakarta dan sekitarnya. Negarane durung pati tentrem lah kok pidani apa yang ono perayaan dongeng di komongkok yang dipenggalih lagi duko. Ia pasang jalan kurupon, dua pasang jalan kurupon, amur wangi. We never have at home. This is very different from home. We work in theatre at home, and so it's interesting to see theatre from different cultures. Ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua, orang-orang yang nonton di sini dapat berbagi kebahagiaan dengan kita berdua dan keluarga kita.